Halo, selamat sore sama Magelang. Hari ini channel aku sama Magelang mau berwisata kuliner. Dan hari ini saya lagi ada di Kampung Ulam Ngerajen. Nah, ini di Kabupaten Magelang. Hari ini gua kepengen makan refreshing tapi sambil kuliner, tapi sambil menikmati suasana. Kayaknya suasananya di Kampung Ulam tuh keren banget. Nah, hari ini gua tidak bertiga karena yang satu lagi rekreasi ngonten non jauh di sana. Nah, gua hanya berdua dengan partner saya. Nah, siapa dia nih? Halo. Halo. Nah, kita cuma berdua aja, dua. Kita akan makan-makan sambil menikmati suasana atau tempat makan yang kayaknya bagus, dan ini cuacanya keren, yaitu di Kampung Ulam Ngerajen, Kabupaten Magelang. Yuk, seperti apa tempatnya, seperti apa menu makanannya, kita lihat. Yuk. Ini menarik gitu. Nah, ya. Untung dia mau calor lho. Nah, ini sih jenis oleh melbung kok. Nah, seperti biasa, disinfektan itu semprot. Nah, kita akan cuci tangan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan sebelum makan. Selesai. Iki di pidak ya iso lho Om, kok malah dipecet barang ngono iki. Ora ngerti. Kamu terkenal dengan ulamnya iwak. Ulam iki iwak berarti ya. Ulame ya mungkin iki nek. Oh, fresh from di open iki berarti dhewe langsung ngene iki Om. Ora pasane akeh nek kuwi dadi foto ya apik. Ning sayang aku ora karo Mbak. Jadi aku mau berdua, tak lihat suasana kayak gini. Tempatnya dan suasananya cocok kalau buat sama keluarga, orang-orang tercinta untuk rekreasi sambil makan. Ini masih di Kampung Ulam Ngerajen, Kabupaten Magelang. Yuk kita lihat. Biar gak ada apanya, kuman, biar bersih ya. Oh, cantik sekali. Namanya siapa? Oh iya, keren namanya. Bisa buat makan, konsepnya klasik ya, jadi keren banget.
iki. Sate pe. Rangku ning kono kan jo. Iki jo kene kene. Iki sak eblek awan mantro iki sak eblek. Rantek. Yo rantek kok aku nomo sampe ngentek kebe. Ya wis tepat. Iki wis sope yo. Nah, iki ne. Ah, tetap ini toh. Balada kehidupan, balada telur. Ya. Ngeri. Aku tak tempe wes. Wah, iki nganu iki masak napa? Masak-masakan desa. Iki kita jangan pare ojo. Wi. Ora, aku gak lapo wae. Lah yo, kene lapo ning kono jo kenggo. Ini motor. Tadi ketemune nang bawa kok padha. Padha. Heeh. Di nang sini pakai aplikasi Snapmile. Nek aplikasi meneh ra iso nek. Tak lebe ku. Heeh. Dadi oh mangko kecampur mangan ku. Ora meneh. Pokoke telo. Mau pantang kenyang sebelum pulang. Pantang pulang sebelum kenyang. Ya, itu moto kita kalau kuliner. Wah, menunya oke sih Om, nanti bingung Om. Sampai itu luar biasa. Enggak ya, Bu. Sumpah, Bu. Kok ya ora kentek iki. Bingung aku. Coba ya. Kalau mati kuwi. Baca beri aku lagi. Oh, coba pepes mau? Pepes. Oh, kan gabus om. Iki caca. Ini apa mas? Ini apa mas? Lemak. Oh, lemak om. Ambil luru mana atau ibu? Sesuatu yang kepen wong melu. Iki wong 5 apa wong 6. Dadine rada buruk. Ana nek semene iki wong loro iki apa kita ora. Ora apalah tapi lah. Ning ora ana iwake kok an yo. Nanti didaftar langsung bayar di tempat. Nah, nanti bayarne terus dihitung. Kita bayar. Dadi nek ning kene jajan aja sithik sing oke. Soale nggo piring ra ono. Ya ono. Men kaya ngene yo, kembulane pas saparan yo. Oh itu ada menu-menu ikan-ikannya juga. Iki wae antek nyong iki masak men. Lah iya. Guys, iki. Oh ya. Nyajeni opo kok kono meh golek pangsit po? Sajene oke tenan iki. Sajene ngene ta. Sajene iki lho. Dah iki sajene ning ngene, nek ra kuwi iki. Nah, gue raiso. Foto-foto kayak isi. Tanya no macam-macam lagi. Ya. Bukanya mulai jam berapa? Kalau pagi jam 7 sampai jam 4. Kalau sore jam 4 sampai jam 5. Oh, berarti tutup sampai jam 11 malam. Iya. Pagi itu sampai jam 11 malam, 7 pagi. Sampai 11 malam. Ini menu ikan-ikanan enggak ada apa, Mbak? Ada, itu menu pagi, Mbak. Oh, menu pagi. Oh, menu pagi. Menu pagi sama menu sore beda ya? Beda, kalau malam menunya angkringan. Oh. Ini masuknya malam. Malam, jam 4 sampai jam 11 ya. Masa enggak bilang enggak mau. Oh, ya enggak apa-apa. Berarti jam 4 sampai jam 11 itu menunya menu angkringan. Nah, nek jam 7 sampai jam 4 iki menu ikan-ikanan ya, Mbak. Nggih. Ikan tenan, ikan-ikanan alot. Oh ya, iki alot iki Om. Nah, ini ikan-ikanan alot iki. Oh ya. Oke. Tuh imun. Oh, jadi survei. Saya rasa itu. Kembaliannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wah. Nah, ini iki menunya ikan-ikanan. Ini berarti dari jam 7 dari sampai jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, ini jam 4 sore sampai jam 11. Nah,
Tutupnya enggak ada ya. Mana? Buka terus ah. Enggak terus. Oh, buka terus. Enggak ada hari libur. Enggak ada libur kalau jam 2 pagi ke sini tutup. Tutup. Nah, oh, ya lebaran kerja. Berarti buka terus kecuali tutup. Tutup. Kecuali lebaran. Nah, ya sekarang kita akan makan cari tempat yang paling enak. Yeah. Ini enggak ada yang kita jajaki soalnya hari ini. Karena kita cowok semua ya. Nah, ini menunya udah datang. Makasih ya, Mas. Dari mana ini, Bu? Magelang. Oh, dari Magelang aja, sama dong. Ini sedulur-sedulur Magelang, pencinta kuliner Magelang. Hari ini saya dengan Mr. Im berkuliner di Kampung Ulam di Ngerajek, Kabupaten Magelang. Makanannya recommended. Jadi sobat-sobat Magelang, kalau kepengen berkuliner dan tempatnya asik, langsung aja datang ke Kampung Ulam di Ngerajek, Kabupaten Magelang. Dan ada dua menu pilihan. Kalau pagi itu jam 7 sampai jam 4 itu menu ikan. Kalau jam 4 sampai jam 11 malam itu menu angkringan. Ini minumannya saya minum pitang sang. Enak banget. Harganya juga nggak terlalu mahal sobat-sobat Magelang. Jadi kalau dengan keluarga, dengan orang lain kita mau arisan mau apa, sedulur ini gono, buone pol. Jadi jangan lupa sobat-sobat Magelang, pencinta kuliner datang aja dan merapat ke Kampung Ulang Ngerajek Kabupaten Magelang. Oke, channel Aku Cak Magelang. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe channelnya Aku Cak Magelang. Karena orang kreatif, orang keren. Jajan, mangan. Ojo nanti ngonten. Dadah. Pantang pulang sebelum kenyang.